Selamat pagi teman-teman pecinta Bonkla. Pagi ini saya merasa sedih melihat bahan Bonkla saya sudah terlepas dari bonggolnya. Koleksi bahan Bonkla ini disimpan di depan rumah. Rupanya malam hari tadi ada yang mepet mobil terlalu pinggir. Ini dua bahan Bonkla ditabrak sampai yang satunya ini udah usia hampir 1 tahun, ini ditabrak sampai copot. Nah, ini copotan nih, ya mudah-mudahan tidak bisa apa namanya masih bisa diselamatkan. Ini saya akan coba di seolah-olah ditebas ekstrim, dibersihkan terus dijemur, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Ini tega amat nih orangnya, yang padahal gang ini cukup besar. Ya ini copotannya, copot dari pangkalnya, mudah-mudahan masih ada tunas yang tersisa dalam bonggolnya. Teman-teman, kita akan coba bahan ini yang tadi ditabrak, sepertinya ditabrak mobil di depan rumah, akan kita coba selamatkan. Ini bonggolnya lalu besarkan, kita terus besar ini. Nah ini tampaknya masih ada tunas yang masih tersisa dalam bonggol ini. Mudah-mudahan ini akan pinggirnya akan dibersihkan. Ini hasil sayat mawarnya, kemudian disungkup supaya tidak ada binatang terutama semut, karena ini rasanya manis. Ini bahannya jenis kelapa gading oren, gading oren yang saya ekspos, proses masih utuh dengan kelapanya. Ini ditanam di polybag, ini memang sengaja dibiarkan tumbuh dengan subur, kemudian secara bersama-sama proses